Pemirsa, Dewan Pers menetapkan 11 anggota Komite Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Right. Sebanyak 11 anggota komite tersebut terdiri atas 5 orang unsur Dewan Pers, 5 orang dari unsur pakar, serta 1 orang mewakili unsur pemerintah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan komposisi yang beragam ini, pemirsa, Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam menjaga dan meningkatkan jurnalisme yang berkualitas. Penetapan anggota komite merupakan bagian dari komitmen Dewan Pers untuk memastikan bahwa perusahaan platform digital berperan secara adil dan bertanggung jawab dalam ekosistem media di Indonesia. Selanjutnya, 11 anggota komite yang telah ditetapkan akan memulai melaksanakan tugasnya pada 1 September 2024.